Nama saya Fauzi Ahmad Muhean. Selain jadi model, saya juga karyawan swasta di suatu bank. Perkenalkan, nama gue Ibrahim Rishyad, umur gue 23 tahun. Saat ini gue sedang berkuliah dan ada aktivitas lain sebagai model sama talent. Nama saya Dylan, dan aku wartawan. Nama gue Omar Daniel, umur gue 21 tahun. Concern gue sekarang di kuliah aja dan freelance. Nama aku Arnold, sekarang aku mahasiswa, blogger, dan model. Mungkin lebih ke suka kali ya? Suka nggak suka sih? Suka. Lebih suka alaminya sih. Suka lama banget, apalagi kalau misalkan gue lagi jemput cewek gue, terus dia dandannya tuh suka lama banget. Karena cewek dandan bisa terlihat lebih cantik dan lebih enak dilihat. Mungkin itu bentuk mereka ngekspresiin diri mereka sih, jadi kita juga yang ngeliat kan lebih enak. Selama nggak berlebihan, balik lagi. Cewek gue dandan itu tuh lama gara-gara buat jalan sama gue. Gue ngargainnya kayak gitu. Gue bisa lebih nyambung sih komen sama cewek. Bisa diajak seru-seruan bareng, saling curhat. Kalau misalkan gue cerita-cerita sama cowok kan kadang-kadang pemikirannya sama tuh, persepsinya sama. Tapi kalau misalkan gue cerita sama cewek tuh terkadang suka kayak ada pemikiran yang beda aja gitu. Bisa cerita-cerita aja sih sama mereka. Biasanya minta saran, kalau cowok gini tuh gimana sih ininya gitu. Mungkin dia lebih bisa ngertiin kali ya, dan dia punya waktu yang banyak buat kayak dengerin gitu. Kalau cowok kan lebih kayak yang ke cuek, terus kayak bodo amat, yang ya udahlah ya gitu. Tapi kalau cewek tuh mungkin kayak lebih ke, dia bisa fokus kayak dengerin kita ngomong gitu. Kebiasaan cewek paling aneh, kalau di sosmed. Satu saat mereka bisa merasa gini, atau saat lain, saat berikutnya, beda gitu. Gue juga gitu sih kadang-kadang, makanya mungkin bisa nyambung. Suka marah-marah sendiri. Mungkin karena ada yang namanya datang bulan lah, semacam itu. Jadi terkadang suka malasin sih di situ. Menurut mereka kadang-kadang kode itu harus dimengerti semua orang gitu, dan pasti dimengerti. Sedangkan menurut kita, nggak selamanya kode itu kita pahami gitu. Belanjanya lama banget, minta diantar cuma sebentar ternyata banyak gitu. Okay, Google Stripes, jangan lupa comment, like, and subscribe.